Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan versus yang sangat seru, yaitu versus gaming antara 3 smartphone 4 jutaan yang lagi panas-panasnya. Yaitu ini dia, ada Poco X6 Pro versus Infinix GT 20 Pro versus IQOO Z9. Yang pertama, Poco X6 Pro ditenagai chipset Dimensity 8300 Ultra, kemudian Infinix GT 20 Pro adalah Dimensity 8200 Ultimate, dan IQOO Z9 adalah Snapdragon 7 Gen 3. Yang dimana di ketiga smartphone ini semuanya RAM 12GB. Pada tes kali ini tentu saya bermain dengan mode maksimal performa di ketiga smartphone-nya, seperti Poco di Ultimate Mode, kemudian Infinix di mode Performance, dan IQOO di mode Monster. Oke, kira-kira di antara ketiga smartphone ini, mana yang paling powerful digunakan untuk gaming? Untuk jawabannya, langsung saja kita mulai di Gadget Versus. Untuk pengaturan, di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya, maksimal tentunya. Saya bermain di ruangan tanpa AC dengan suhu ruang sekitar 28-30 derajat Celcius. Untuk baterai semuanya masih di 100%. Oke, langsung saja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Modern Warship. Untuk pengaturan di sini saya set rata kanan, yaitu grafik ultra dengan target di 120 fps. Untuk gameplay di tiga smartphone sama-sama sudah mumpuni. Hanya saja di sini gameplay Poco yang paling smooth. Soalnya FPS-nya bisa tembus sampai di kisaran 100-an FPS. Sedangkan untuk Infinix dan IQOO sama-sama clock maksimal di 60 FPS saja. Jadi tentu di sini Poco yang paling beda. Bisa dilihat ini dia untuk rata-rata FPS yang didapat. Rata-rata FPS tertinggi tentu ada di Poco X6 Pro, yaitu 71,1 FPS. Kemudian antara Infinix dan IQOO ini mirip-mirip di 58-an FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya di sini Poco paling naik turun. Soalnya FPS-nya bisa tembus di atas 60 FPS. Sedangkan untuk Infinix dan IQOO sama-sama cukup stabil, sehingga tentu performa Poco di sini yang paling oke. Kemudian untuk suhu di sini yang paling panas adalah Poco X6 Pro dengan suhu maksimal sekitar 46 derajat Celcius. Kemudian IQOO Z9 dengan suhu maksimal sekitar 43 derajat Celcius, dan yang paling adem adalah Infinix GT 20 Pro dengan suhu maksimal sekitar 42 derajat Celcius. Saya rasa cukup wajar ya di Poco paling panas, soalnya FPS-nya juga yang paling tinggi. Setelah bermain Modern Warship sekitar 53 menit, baterai paling awet ada di IQOO yang berkurang 7%, kemudian Infinix berkurang 13%, dan paling boros adalah Poco di 19%. Selanjutnya game yang kedua adalah Car X Street. Untuk grafik tentu di sini saya set rata kanan yaitu grafik 6 dengan FPS no limit. Untuk gameplay ternyata di smartphone masih cukup mumpuni walaupun di sini performanya masih agak ngos-ngosan. Saya rasa performa Infinix yang paling oke, soalnya terkadang FPS-nya bisa tembus di 50-an FPS. Sedangkan untuk Poco dan IQOO sama-sama tidak bisa tembus di atas 50-an FPS. Ini dia untuk rata-rata FPS-nya. Yang dimana rata-rata FPS tertinggi ada di Infinix yaitu 38 FPS. Kemudian yang kedua adalah Poco di 29,4 FPS dan terakhir adalah IQOO di 28,4 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sama-sama lumayan naik turun. Cuma di Infinix maksimal bisa tembus 50-an mepet 60 FPS. Sedangkan Poco dan IQOO sama-sama maksimal di 40-an FPS saja. Sehingga tentu di sini Infinix yang paling playable. Untuk masalah suhu lagi-lagi yang paling panas ada di Poco dengan suhu maksimal di kisaran 46 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua adalah Infinix dengan suhu maksimal di kisaran 45 derajat Celcius. Dan yang paling adem adalah IQOO di kisaran 42 derajat Celcius saja. Setelah bermain Car X Street sekitar 36 menit, baterai paling awet tentu ada di IQOO yang berkurang 9%. Kemudian Infinix berkurang 11% dan paling boros Poco yang berkurang sebesar 13%. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini dia saya ada rekomendasi screen protector premium untuk smartphone kesayangan teman-teman, yaitu dari PhoneMe. Terdapat berbagai tipe seperti Gel Armor, kemudian Flex Glass, dan terakhir ada Private Eye. Sehingga tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Rating toko baik di Tokopedia maupun Shopee sudah sama-sama sangat tinggi. Sehingga tentu sudah banyak teman-teman yang puas dari produk screen protector PhoneMe ini. Yang paling saya suka adalah adanya garansi pemasangan serta garansi presisi, sehingga apabila kita salah pasang ataupun ternyata screen protektornya dirasa kurang presisi, masih bisa kita garansikan dengan yang baru. Mantap! Belum lagi dalam paket pembelian kita langsung mendapatkan 2 unit screen protektornya sekaligus, sehingga tentu jadi ada cadangannya. Buat Infinix GT 20 Pro, IQOO Z9 ataupun Poco X6 Pro semuanya sudah tersedia di PhoneMe. Jadi langsung saja klik link di deskripsi untuk mendapatkan screen protector premium dari PhoneMe Indonesia. Kita lanjut ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Untuk grafik, tentu di sini saya maksimalkan yaitu grafik highest 60 fps. Untuk gameplay lagi-lagi cukup terasa perbedaannya, yang dimana saya rasa Infinix memiliki gameplay paling smooth dan lancar daripada kedua pesaingnya. Untuk Poco dan IQOO sebenarnya sudah cukup lancar, cuma sangat disayangkan untuk Poco saat kondisi battle FPS-nya jadi drop di 40-an fps. Sepertinya akibat kondisi smartphone dan lingkungannya yang sudah terlalu panas. Sedangkan untuk IQOO saya rasa performanya yang paling kurang. Dan ini dia rata-rata FPS-nya. Seperti biasa, FPS tertinggi ada di Infinix GT 20 Pro yaitu di 57,7 FPS. Kemudian Poco X6 Pro di 49,3 FPS. Dan terakhir adalah IQOO Z9 yaitu 42,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya di sini Infinix mantep banget soalnya bisa stabil di kisaran 60 FPS. Kemudian untuk Poco sebenarnya sudah mantap ya, terkadang bisa stabil di 60 fps. Cuma kalau kondisi battle tiba-tiba jadi drop di 40-an fps saja. Sedangkan untuk IQOO ini grafiknya yang paling naik turun. Untuk masalah suhu paling panas di sini ada di Infinix yaitu maksimal di kisaran 46 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada di Poco di kisaran 44 derajat Celcius dan yang paling adem lagi-lagi adalah IQOO di kisaran 43 derajat Celcius saja. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 31 menit, baterai paling awet tentu ada di IQOO yang berkurang 7%, kemudian Poco yang berkurang 10%, dan paling boros adalah Infinix yang berkurang 11%. you're in for a little shock. Scanner! Baik, bagaimana hasil versus gaming antara ketiga smartphone ini? Jadi mana saya rasa performa gaming terbaik ternyata ada di Infinix GT 20 Pro. Yang dimana rata-rata gameplaynya ini paling lancar, kemudian untuk layarnya saya rasa juga yang paling cerah serta pop-up warnanya. Dan untuk suhu juga saya rasa masih cukup terjaga walaupun performanya yang paling powerful dan brightness layarnya yang paling konsisten untuk kecerahannya. Kemudian yang kedua di buat gaming terbaik saya rasa ada di Poco X6 Pro. Memiliki performa yang cukup powerful walau memang ternyata tidak se-powerful chipset saat tes benchmark. Saya rasa gameplay di Poco X6 Pro ini juga masih sangat playable. Apalagi saya rasa untuk kualitas speaker di Poco ini yang terbaik. Tapi minusnya untuk masalah suhu ini cukup panas dan baterainya juga rata-rata yang paling boros. Kemudian yang terakhir apalagi kalau bukan IQOO Z9. Ya, performanya ini paling kurang ya kalau dibandingkan dengan kedua kompetitornya. Tapi tenang saja, sebenarnya untuk gaming smartphone ini juga masih sangat mumpuni. Baterainya ini paling badak, awet banget, dan untuk suhu cenderung yang paling adem kalau dibandingkan dengan kedua kompetitornya. Sehingga masalah kenyamanan, saya rasa IQOO Z9 ini adalah salah satu yang terbaik. Ya, itu dia untuk hasil versus gaming dengan kondisi yang menyiksa. Kalau teman-teman gadget ada komentar, pendapat, atau pertanyaan, bisa banget langsung tulis di kolom komentar. Next, kita bakal versuskan lagi ketiga smartphone ini di sektor yang nggak kalah seru. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya tidak ketinggalan. Oke, cukup sekian Gadget Versus Gaming antara Poco X6 Pro melawan Infinix GT 20 Pro melawan IQOO Z9. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.